apa apa anak. Besar kena pelipat kawan tahu ah. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribunas. Warga kembali menutup jalan poros Galesong, tepatnya di Galesong Utara, Kabupaten Tarakan, Sulawesi Selatan. Mereka menutup jalan poros ini sebagai bentuk penolakan atau menuntut penundaan pilkades di Kabupaten Tarakan, di mana diketahui bersama pasca pengumuman hasil seleksi pilkades oleh panitia pelaksana pilkades di Kabupaten Tarakan yang diikuti oleh 147 orang dari 19 desa yang ada di Kabupaten Tarakan itu. Beberapa dari bakal calon kepala desa itu dinyatakan tidak lolos seleksi tertulis, dan sehingga masyarakat ataupun pendukung melakukan unjuk rasa di berbagai titik di berbagai desa yang ada di Kabupaten Tarakan, Sulawesi Selatan, di mana masyarakat menduga adanya kecurangan dari pihak panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Kabupaten Tarakan. Terlihat ya beberapa warga, baik itu anak-anak maupun mama, bertahan melakukan unjuk rasa dan menutup jalan dengan batang pohon. Terlihat ada tulisan juga tolak hasil tes seleksi dari P2KD atau panitia pelaksana pemilihan kepala desa. Baik itu pengendara mobil maupun motor diarahkan untuk putar balik. Selain di Kecamatan Galesong ini, lokasi titik lainnya yang ada unjuk rasa itu di Kecamatan Galesong juga. Jaya. 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 Ja
Kira mau apa ini? Ya, tepatnya di gerbang masuk dusun kampung tetangga Desa Aeng Go. Desa Aeng Toa. Di Galesong, di Poros Galesong, tepatnya di Galesong Utara, warga melakukan penutupan jalan sebagai bentuk penolakan atau penundaan Pilkades.